Pemirsa, bertempat di Kafe Rumah Kaca Kota Jambi, Pelindo Jambi menggelar buka bersama Insan Pers Jambi. Hal ini dilakukan guna memperkuat hubungan silaturahmi dan sinergitas antar Pelindo dan pers di Kota Jambi. Rabu 3 April 2024, Pelindo Jambi menggelar kegiatan buka bersama segenap pers Jambi. Pada daftar list tamu, tampak puluhan anggota pers dari ragam media antusias mengikuti kegiatan ini. Suasana yang terjalin tampak hangat, tidak ada perbincangan serius mengenai pekerjaan atau kerjasama. Murni kegiatan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi memperkuat hubungan baik. Ahmad Riza, selaku Humas Pelindo Jambi mengatakan, agenda buka bersama ini merupakan agenda rutin yang diadakan. Riza berharap dengan hubungan silaturahmi yang baik ini, pers bersama Pelindo memberikan dampak positif kepada khalayak publik. Pak, bagaimana pelaksanaan buka bersama hari ini? Siapa saja yang diajak? Ya, jadi setelah acara buka bersamanya salah satu kegiatan rutin kita setiap tahun, terutama di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu sebagai untuk mendekatkan antara Pelindo dan media-media di lokal di Jambi. Ya, saat ini kita mengundang semua media di Jambi yang tergabung di dalam grup kita, yang sering berinteraksi dengan kita, yang sering merilis kegiatan-kegiatan kita selama tahun ini di Jambi. Ya. Bagaimana harapan ke depan terhadap hubungan baik dengan media yang telah terjalin sejauh ini? Harapannya ke depannya, Pelindo dan media-media Jambi saling bersinergi, memberikan berita-berita yang positif kepada perusahaan, bisa mengangkat reputasi perusahaan. Jadi kedepannya media dan Pelindo saling bekerja sama dalam pemberitaan positif kepada perusahaan. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.